Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa peperangan ini, yakni perang Badar ini, dimenangkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Dan selain harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah, kaum muslimin juga mendapatkan tawanan dari orang-orang musyrikin. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga di kesempatan ba'da maghrib ini, sambil menunggu datangnya waktu isya, kita bisa duduk untuk bersama-sama belajar, mengambil pelajaran dari kehidupan manusia yang mulia, manusia yang paling mulia di antara para kalangan Nabi dan Rasul, yaitu kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Melalui kajian As-Sirah An-Nabawiyah, yang mana pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah adalah termasuk pelajaran yang sangat penting dalam Islam, sehingga mendapatkan perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an juga sebagian dari isinya adalah tentang as-sirah, ya, perjalanan orang-orang terdahulu, baik mereka orang-orang yang beriman ataukah mereka orang-orang yang kafir, yang menentang Allah dan Rasulnya. Demikian pula mendapatkan perhatian yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah juga disebutkan tentang as-sirah, perjalanan hidup orang-orang terdahulu untuk kita ambil pelajarannya. Demikian pula mendapatkan perhatian yang besar dari para ulama dengan bukti adanya kitab-kitab yang mereka buat
dan semuanya memuat tentang as-sirah, dan yang paling utama adalah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan yang terakhir kita telah membahas kisah pembagian harta ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin di medan perang Badar. Telah kita sebutkan bahwa di sana terjadi perselisihan di kalangan para sahabat tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan ghanimah ini. Sampai-sampai ada tiga golongan sahabat yang mereka masing-masing mengeklaim mendapatkan ghanimah. Golongan yang pertama dari kalangan para pemuda, di mana pada perang Badar Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan mereka berada di tempat paling depan untuk menghalau serangan orang-orang musyrikin. Di serangan orang-orang musyrikin, para pemuda yang ada di barisan depan pasukan inilah yang menghalaunya. Dan mereka mengeklaim merekalah yang mendapatkan ghanimah. Sampai-sampai mereka mengatakan walaulana ma'asoba ma'asobaha, seandainya bukan karena kami yang ada di depan, maka pasti akan terjadi apa yang akan terjadi. Ya, mungkin kekalahan, ya, kematian yang lebih banyak kalau bukan karena kami yang ada di depan. Sehingga kamilah yang berhak mendapatkan ghanimah, yang lainnya tidak. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi dari serangan musuh. Dan mereka tidak berada di barisan depan. Ya. Tapi mereka tugasnya adalah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka juga mengeklaim kamilah yang mendapatkan harta ghanimah. Karena tentu kami tidak sempat untuk mengambil ghanimah itu. Karena kalau kami mengambil ghanimah, ikut dalam mengambil ghanimah, maka Nabi akan sendirian. Nabi akan terlepas dari keamanan kami. Sehingga kami cukup melindungi Nabi saja, dan kamilah yang mendapatkan ghanimah. Dan yang ketiga adalah golongan yang bertugas mengambil ghanimah. Ya, kami yang mengambil ghanimah, maka kami yang kemudian berhak untuk mendapatkannya. Ya, dan sudah kita sampaikan, ini adalah perselisihan yang biasa secara manusiawinya. Ya. Apalagi ketika itu belum ada syariat siapa yang berhak mendapatkan ghanimah. Yang pada akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menyerahkan itu semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang kemudian menjadi penentu dari perselisihan yang ada. Dan inilah yang kemudian kita ambil faedahnya. Ya, kita ambil faedahnya bahwa ketika terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, maka pengadilannya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana sikapnya para sahabat. Ketika terjadi perbedaan, ya, perselisihan di antara mereka, maka kemudian mereka pun menyerahkan hukum itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerahkan hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ditetapkan,
perselisihan itu selesai. Ya. Perselisihan itu selesai. Walaupun tadinya mungkin ada rasa tidak enak, ada rasa benci dengan satu dengan yang lainnya, tapi setelah hukum Allah datang, itulah yang kemudian mereka terima. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat tidak taat. Para sahabat, ya, mereka memiliki sifat yang demikian. Maka hendaknya kita pun demikian, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika ada perselisihan pendapat, lalu kemudian masing-masing memegang pendapatnya sendiri, maka hendaknya diputuskan dengan hukum Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itulah jalan keluarnya, maka kita pun kemudian mengambil sikap itu. Apa yang sudah berlalu dari perselisihan hendaknya disingkirkan. Ya, hendaknya disingkirkan. Karena tentang masalah ghanimah ini sudah diputuskan bahwa yang berhak adalah ini, yang berhak adalah itu, dan itu sudah hak mereka, sehingga mereka pun tidak berkepanjangan dalam hal perselisihan mereka. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kajian As-Sirah An-Nabawiyah yang ke-127 masih membahas tentang Perang Badar Kubra bagian yang ke-32. Kali ini jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melihat kisah tawanan Perang Badar dari kalangan musyrikin yang ditahan oleh kaum muslimin. Ya, bagaimana kisah mereka? Maka akan kita mulai di kesempatan malam hari ini, lalu kemudian dilanjutkan di hari-hari berikutnya biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa peperangan ini, yakni Perang Badar ini, dimenangkan oleh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Dan selain harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah, kaum muslimin juga mendapatkan tawanan dari orang-orang musyrikin. Dari kalangan musyrikin ada 70 orang yang tewas. Dari sekian 70 orang itu, ada pemimpin-pemimpin mereka yang ikut tewas. Ya, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ya, ada Syaibah, ada Uqbah, dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Dan 70 yang lain mereka ditawan, tertangkap. Ya, mereka tertangkap oleh kaum muslimin. Adapun sisanya, ya, mereka kembali ke Mekah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan pulang ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin membawa ghanimah. Selain itu, mereka juga membawa 70 tawanan dari pasukan musyrikin. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Sofra, ini nama sebuah lembah, tapi ada tempat di situ yang ada namanya tersendiri, ya, tapi saya lupa namanya. Ya, di Sofra ini lembah yang besar. Kemudian di tengah-tengah di situ ataupun di daerah situ ada satu tempat yang ada namanya. Maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau
memerintahkan dari 70 tawanan ini diambil dua nama yang harus dieksekusi mati saat itu pula, harus dibunuh. Dan tawanan perang yang dimiliki oleh pemenang perang ketika itu adalah haknya pemimpin perang. Sehingga ketika di perang Badar, 70 orang pasukan musyrikin yang ditangkap, yang ditawan, ini haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin perang dari kalangan muslimin yang menang. Sehingga terserah keputusan daripada pemimpin, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atas tawanan orang-orang musyrikin itu. Apakah nantinya akan dibunuh? Itu haknya pemimpin perang yang menang atas tawanan musuh mereka. Apakah akan dibebaskan begitu saja? Apakah akan dibebaskan dengan syarat? Apakah akan dibebaskan dengan tebusan? Atau akan dijadikan budak? Itu terserah pemimpin perang. Dan di perang Badar ini, maka itu haknya Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih dua nama yang ketika sampai di lembah Shakhra untuk segera dieksekusi, karena bisa jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk dari Allah untuk membunuh kedua orang ini. Karena jika dia hidup dan dibawa ke Madinah, lalu kemudian mungkin ditebus, maka dia akan melakukan perkara yang lebih kejam lagi daripada sebelumnya. Dua orang itu namanya adalah An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith, dan yang kedua bernama Uqbah bin Mu'ayyad, atau ada yang mengatakan Mu'ayyad, ya, Mu'ayyad. Uqbah bin Mu'ayyad dan An-Nadhr bin Al-Harith, keduanya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan untuk dihabisi saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, para ulama menyebutkan di antara yang melatar belakangi kedua orang ini, yaitu An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Mu'ayyad itu dibunuh, adalah karena perlakuan mereka sebelum perang Badar ini, atau perlakuan mereka sampai di perang Badar ini. Ya, perlakuan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin sampai di perang Badar terjadi sudah di luar dugaan, di luar nalar orang, sudah saking tidak bisa lagi ditoleren. Ya, sikap dan perbuatan An-Nadhr bin Al-Harith dan juga Uqbah bin Mu'ayyad sehingga harus dihentikan nafasnya sebelum sampai di Madinah.
harus dihabisi terdahulu, ya terlebih dahulu sebelum mereka dibebaskan. Tip, kita akan lihat bagaimana sikap dua orang ini terhadap Islam dan kaum muslimin, tentunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan lihat bagaimana kisah An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith. Di antara perbuatan An-Nadhr bin Al-Harith adalah dialah penulis pemboikotan atau embargo terhadap Nabi dan kaum muslimin serta orang-orang yang membantu beliau, ya, yang menulis isi dari embargo yang dicanangkan dan dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin ketika itu, demikian pula orang-orang yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, Bani Muttalib disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Ishaq, demikian pula Musa bin Ishaq, Urwah bin Zubair dan juga yang lainnya dalam kitab-kitab tentang peperangan, bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan sedikit celah dari dakwah beliau di Mekah dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an, dan juga tersebarnya beberapa orang yang telah masuk Islam di Mekah, maka sepakatlah orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad. Ini kisahnya sudah pernah kita sampaikan, bagaimana para pemimpin-pemimpin Quraisy mereka bermusyawarah di parlemen mereka yang disebut dengan Darun Nadwa. Kemudian di situ ada iblis yang juga ikut serta dalam musyawarah itu. Iya. Yang juga mengaminkan idenya Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad dengan cara diambil para pemuda dari beberapa suku dan mereka dipersenjatai dan mereka ditugasi untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itu nanti Bani Hashim dan Bani Muttalib dari keluarganya Rasulullah tidak bisa mengambil hukum qisas. Ya. Kalau cuma dari satu orang dan itu dari satu kabilah, bisa diqisas, dituntut. Tapi kalau ini dari beberapa kabilah, ini akan menyulitkan. Dan itu diamini oleh iblis yang menyerupai seorang kakek tua yang seakan-akan bijak dalam berbicara. Ya. Tadinya cuma akan dijuluki Nabi itu tukang sihir, Nabi itu gila dan sebagainya, ya. Tapi itu dimentahkan semua. Akhirnya ada kesepakatan mereka akan dibunuh atau mereka akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan hasil musyawarah para pemuka Quraisy di parlemen mereka, yaitu Darun Nadwa. Lalu Nabi pun menyusun rencana untuk hijrah ke Madinah, yang nanti pada akhirnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Kisahnya sudah kita sampaikan. Pada intinya, ya, ketika mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian didukung, dibantu oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib, sehingga mereka ingin melindungi beliau. Karena melihat reaksi keluarga Nabi Muhammad demikian, maka akhirnya mereka pun sepakat untuk mengambil sikap
yaitu mengembargo atau memboikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, demikian pula Bani Muttalib dan juga Bani Hashim. Mau dia sudah masuk Islam ataupun belum, diboikot sama mereka. Sehingga mereka pun menulis ya, isi dari boikot tersebut. Di antara isinya adalah tidak boleh jual beli ya, tidak boleh jual beli dengan mereka. Kemudian tidak boleh menikah. Tidak boleh bergaul. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bersama beliau di ya, boikot. Tidak boleh jual beli, tidak boleh bergaul, tidak boleh menikah, tidak boleh dibantu. Sehingga terjadilah ya, kekurangan bahan makanan dan sebagainya dari kalangan ya, kaum muslimin dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, ini juga kisah sudah kita sampaikan, bagaimana teriakan anak-anak karena kelaparan, kehausan. Bagaimana teriakan para wanita juga karena kelaparan, kehausan, dan melihat anaknya menangis seperti itu. Sampai-sampai mereka harus makan dedaunan. Karena tidak boleh jual beli, membeli bahan makanan tidak boleh. Bergaul dengan mereka juga tidak boleh, dilarang. Sehingga mereka harus makan dedaunan. Daunnya habis, makan kulit daripada pohon tersebut. Terkadang harus rebutan dengan binatang-binatang yang mereka bawa dalam lembah itu. Bahkan disebutkan ketika mereka memiliki sandal yang terbuat dari kulit, harus dipaksa untuk mereka makan. Ya. Saking kuatnya embargo ketika itu. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulislah ya, isi embargo itu kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah. Ya, ditempelkan di dinding Ka'bah dan disebutkan bahwa yang menulis isi daripada pemboikotan itu adalah An-Nadhr bin Al-Haris. Ya, An-Nadhr bin Al-Haris. Walaupun ada yang menyebutkan orang lain yang menulisnya. Ada yang mengatakan bahwa yang menulis adalah Mansur bin Ikrimah. Ya. Namanya adalah Mansur bin Ikrimah yang menulis isi pemboikotan itu. Ya, Mansur bin Ikrimah ini bukan cucunya Abu Jahal, bukan ya, karena nanti ada namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Mansur bin Ikrimah ini beda. Nanti Ikrimah Mansur bin Ikrimah bin Qais bin Ailan bin Mundhar Al-Hilali. Dan ini Mansur bin Ikrimah ini kalau diurutkan ya, keturunannya sampai bawah nanti ketemu seorang wanita bernama Maimunah bintu Al-Haris. Maimunah bintu Al-Haris, dan Maimunah inilah nanti yang menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir beliau nikahi. Ya. Ada istri Rasulullah yang bernama Maimunah bintu Al-Haris. Ya, bintu Hazm, bintu Bujair, bintu Hazm bin Hazm bin Maimunah bintu Al-Haris bin Hazm bin Bujair bin Hazm bin Abdullah kalau tidak salah. Kemudian naik terus sampai nanti ketemu bin Mansur bin Ikrimah. Ya, bin Qais bin Ailan dan seterusnya. Ya, jadi nanti ketemu itu. Nah, Mansur bin Ikrimah ini disinyalir juga dialah yang menulis isi dari pemboikotan itu. Mansur bin Ikrimah bin Qais bin ya Hafs
dan inilah orang yang kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jari jemarinya nanti itu lumpuh. Ya, jari jemarinya itu lumpuh. Ya, tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa yang menulis isi pemboikotan itu adalah Thalhah bin Abi Thalhah. Ya, Thalhah bin Abi Thalhah Al-Abjari. Thalhah bin Abi Thalhah. Ini adalah pasukan penunggang kudang terhebat di Quraisy. Thalhah bin Abi Thalhah, pasukan penunggang kuda terbaik terhebat di kalangan Quraisy, di kalangan musyrikin. Dan Thalhah bin Abi Thalhah ini wafat di perang Uhud ketika duel dengan sahabat Nabi yang mulia bernama Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala an. Ya, nanti di perang Uhud setelah pembahasan perang Badar ini insyaallah nanti kalau tidak salah masuk dalam perang Uhud. Ya, di perang Uhud nanti ada duel juga. Dan ketika itu yang pertama kali muncul adalah Thalhah bin Abi Thalhah dengan menggunakan kudanya. Ya. Dan ketika dia menantang kaum muslimin, di kalangan kaum muslimin tidak ada yang berani melawan Thalhah bin Abi Thalhah. Karena memang Thalhah bin Abi Thalhah ini adalah pasukan kuda yang terhebat. Ya. Sampai kaum muslimin pun kalau berhadapan satu dengan satu kalah, enggak berani. Tapi ketika itu Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala an, beliau yang kemudian melayani duel itu yang pada akhirnya bisa membunuh Thalhah bin Abi Thalhah. Tip. Kemudian juga ada yang menyebutkan yang lain. Ya, di antaranya adalah bernama Baghid bin Amr atau bin Amir. Baghid bin Amir. Jadi yang menulis apa? Isi pemboikotan itu ada yang mengatakan Thalhah bin Abi Thalhah, ada yang mengatakan Baghid bin Amir, ada yang mengatakan Mansur bin Ikrimah, ada juga yang mengatakan dia adalah An-Nadr bin Al-Haris. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini peran An-Nadr bin Al-Haris jauh-jauh hari, ya, di awal-awal dakwah Islam, yaitu sebagai penulis, salah satu yang disinyalir sebagai penulis pemboikotan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peran An-Nadr bin Al-Harith ini adalah di antara pembesar Quraisy dalam perang Badar. Ya, dalam perang Badar. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dulu di awal-awal perang Badar pernah kita sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki mata-mata. Ya, memiliki mata-mata untuk mengintai dan mencari kabar tentang rombongan Abu Sufyan yang membawa barang dagangan dari Syam ke Mekah. Ataupun nanti kemudian menjadi mata-mata untuk melihat bagaimana perkembangan pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal dari Mekah yang akan menuju ke Badar untuk membantu Abu Sufyan saat itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas serta beberapa sahabat yang lain. Ya, ini nanti yang mereka ya menjadi pengintai mata-mata untuk melihat perkembangan pasukan musyrikin. Ada Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas serta beberapa sahabat. Sehingga dalam kisah itu singkat ceritanya
mereka menemukan dua orang pengambil air, tukang pengambil air. Ketika pasukan musyrikin istirahat, yang ngambil air ini adalah ya dua orang ini. Maka kemudian ditangkap kedua orang itu, ya, dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ditanya, berapa jumlah pasukan musyrikin, ya, pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Maka kemudian orang itu, dua orang itu tidak mau menyebutkannya. Lalu Nabi mengatakan, berapa unta yang mereka sembelih setiap harinya? Mereka menjawab, antara 9 sampai 10 unta. Kemudian Nabi memperkirakan dari situ, ya, dan menyimpulkan bahwa pasukan musyrikin ketika itu kurang lebih 900 sampai 1000 orang. Ya. Karena satu unta ini dimakan oleh 100 orang minimal. Sehingga di ya simpulkan dari 9 sampai 10 unta yang disembelih setiap harinya, berarti pasukan itu antara 900 sampai 1000 orang. Ya. Dan itu adalah perkiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun lebih ya, lebih sedikit. Dan benar ya, pasukan musyrikin ada 1000 lebih. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian Nabi berkata, pemimpin Quraisy siapa saja yang ikut dalam perang Badar? Ya, dalam pasukan itu. Lalu orang itu mengatakan, ya, Utbah. Kemudian Syaibah. Kemudian Abul Bukhtari bin Hisham, Abul Bukhturi bin Hisham. Ya, kisahnya sudah kita sampaikan. Kemudian ada Hakim bin Hizam, ini juga secara khusus juga kita sampaikan kisah Hakim bin Hizam. Ada Naufal bin Khuwailid, ya, Naufal bin Khuwailid berarti masih saudaranya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian ada Al Harith bin Amr, dan di antara di situ dia menyebutkan An-Nadr bin Al Harith, sehingga An-Nadr bin Al Harith ini termasuk pembawa panji bendera musyrikin. Ya, di perang Badar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang ketiga, ya, tingkah polahnya An-Nadr bin Al-Haris adalah dialah peminta azab yang disegerakan. Ya, peminta azab yang disegerakan. Maksudnya An-Nadr bin Al-Harith adalah salah satu orang yang menantang Nabi SAW untuk menurunkan azab jika dia benar-benar seorang Nabi. Ya. Dan ini biasa jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi yang Allah utus, salah satu tingkah mereka adalah meminta supaya mereka diadab, atau tunjukkan kepada kami satu tanda dan bukti kalau kamu seorang Nabi. Sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali kisahnya. Bisa dilihat dalam surat Sad ayat 16. Atau juga bisa Al-Hajj ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil adab, dan mereka meminta kepadamu wahai Muhammad agar disegerakan azab. Ya. Bisa juga dalam surat Al-Anfal ayat 32. Wa id qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' wa'tina bi'adabin alim. Dan mereka, orang-orang musyrik, itu berkata, ya Allah, jika benar orang ini darimu, atau jika benar Al-Quran ini darimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujani kami dengan batu dari langit. Ya. Hujani kami batu dengan langit. Wa'tina bi'adabin alim, atau datangkan kepada kami adab yang pedih. Jadi sudah biasa. Ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, selalu meminta agar disegerakan azab,
atau tanda dan bukti kalau dia adalah seorang nabi. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh alaihissalam umatnya juga demikian. Ya. Umatnya juga demikian meminta agar Nuh itu menyegerakan azab. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 32. Surat Hud ayat 32. Ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana, sungguh engkau telah banyak berjidal, berdebat dengan kami. Fa aktsarta jidalana, dan kamu telah memperpanjang jidal kami, yaitu perdebatan kita. Sudah, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Datangkan azab kepada kami saja jika kamu benar-benar orang yang jujur. Ya, kamu termasuk orang yang benar sebagai nabi, datangkan azab. Makanya kemudian zaman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh pun menjawab di surat Hud ayat 33, nanti bisa dilihat, yang intinya jika Allah berkenan akan memberikan azab kepadamu. Makanya salah kalau kemudian ada orang yang menuduh Nabi Nuh karena tidak sabar berdoa kepada Allah agar umatnya, kaumnya itu diazab oleh Allah. Ini tuduhan. Ini tidak benar. Karena sudah didakwai mereka ini. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun, bayangkan. Itu kalau mikir tenggorokan itu sudah bubrah itu tenggorokan. 950 tahun berdakwah. Bayangkan, yang ikut tidak seberapa. Sudah di ya beritahu ini yang baik, ini yang jelek. Ya, ini tidak boleh, ini boleh. Tapi mereka ngeyel. Ya. Semakin didakwai semakin lari. Ya. Sampai-sampai kapalnya Nuh alaihissalam dikencingi, Pak, bayangkan. Wah, Nuh ora waras gawe kapal ning gunung, ya kan? Jauh dari laut. Dan ketika itu musimnya musim kemarau, bukan musim hujan. Musim hujan oke lah gitu. Ini di pucuk gunung, bukit, ya, jauh dari laut, musimnya seperti ini kok gawe kapal. Ya. Wis ora waras Nuh ini. Ya. Tapi ini perintah Allah. Maka Nabi Nuh ya walaupun tempatnya itu dikencingi, buang berak juga di situ sebagai bentuk penghinaan kepada Nabi Nuh. Ya. Tapi kemudian datanglah banjir bandang yang luar biasa, menenggelamkan seluruh yang ada di atas bumi ketika itu, bahkan bukit pun tenggelam. Dan disinilah faedahnya kenapa Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit. Ketika airnya terus ke atas, sehingga kapalnya pun terangkat. Orang-orang yang ada di bawah gunung sudah tenggelam semua. Ya, termasuk putranya Nabi Nuh. Ya, wahai anakku, ikut kami saja, ikut naik kapal. Ya, katanya tidak, wahai ayah. Sa'awi ila jabal. Ya, yaksimuni minal ma, aku akan naik ke atas bukit gunung saja. Dia nanti yang akan melindungiku. Tapi air sampai ke bukit, bahkan di atas bukitnya. Ya. Maka yang selamat adalah yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka yang beriman kepada Nabi Nuh, kenabian Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu semuanya berpasang-pasang, termasuk hewan-hewannya juga berpasang-pasang. Ya. Kemudian Allah takdirkan manusia yang berpasang-pasang di atas kapal itu semuanya tidak memiliki keturunan kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tidak memiliki keturunan kecuali Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan Abul Bashar As-Sani, bapaknya manusia yang kedua. Ya. Bapak manusianya ya yang kedua. Karena yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi biasa mereka minta ya tantangan seperti ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga ditantang oleh orang Quraisy. Wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar Nabi, maka jadikan Bukit Safa itu emas. Yo, bayangkan, Bukit Safa itu jadi emas kalau kamu benar-benar Nabi. Lalu
Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, yang intinya kalaupun kamu minta kepadaku supaya sofa, bukit sofa ini jadi emas, mereka tidak akan beriman. Ya. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Dikasih bukti tetap mereka enggak beriman. Makanya Rasulullah menjawab, apakah kalau gunung sofa, bukit sofa itu jadi emas, kalian akan beriman? Iya, kami akan beriman. Tapi sudah dijawab sama Allah. Mereka tidak akan apa? Beriman. Makanya itu tidak di apa? Dikabulkan. Tapi kemudian mereka minta kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kalau kamu benar-benar seorang Nabi, maka belahlah bulan itu menjadi dua. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan tangannya ke bulan itu, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bulan terbelah menjadi dua. Dan ini nyata, ya. Ketika itu bulan ada di sebelah, katakanlah timur, ya, ada di sebelah timur, kemudian satu belahan lagi ada di sebelah barat. Mereka semuanya takjub melihat bahwa bulan benar-benar dibelah. Ya, itu bukti nyata bahwa bulan pernah dibelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi dua beneran. Sehingga saking tidak percayanya orang-orang Quraisy, pagi harinya mereka bertanya kepada pedagang yang dari Syam. Wahai orang-orang yang dari Syam, para pedagang, apakah tadi malam kalian melihat bulan terbelah menjadi dua? Mereka mengatakan serempak, mengatakan iya, kami melihat bulan terbelah menjadi dua, satu di bagian sana, satu di bagian yang lain. Jadi enggak ngapusi, bukan ilustrasi, bukan apa ya, orang pesulap itu trik, bukan. Kalau trik atau mungkin orang-orang yang hanya di apusi gitu, cuma yang ada di depan mereka ini, uyo, ini kartu bisa berubah jadi dua. Tapi orang sono enggak bisa ngelihat. Maka bulan ini menjadi dua karena orang ini biar percaya, orang-orang ini enggak percaya dan biar yakin benar-benar terbelah menjadi dua, tanya kepada orang-orang yang safar, perjalanan dari jauh melihat, ternyata mereka juga melihat bahwa bulan itu terbelah menjadi dua. Dan ini bukan apa? Ya, bukan sekedar omong kosong dan ataupun tipu muslihat. Ini benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, An-Nadhr bin Al-Harith ini juga termasuk orang yang meminta adab agar disegerakan. Dan itu masuk dalam surat ya, Al-Ma'arij ayat yang pertama. Yaitu di firman Allah Subhanahu wa taala, sa'ala sa'ilum bi adabi waqi'. Benar surat Al-Waqi'ah Ya, surat Al-Ma'arij. Ya, ayat yang pertama. Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Sa'ala telah meminta, sa'ilun. Isim apa ini, Pak? Sa'ala yas'alu su'alan sa'ilun. Isim apa ini? Isim fa'il, pelaku, sa'ilun. Telah meminta, orang yang meminta kedatangan adab yang menimpa. Sa'ala sa'ilun. Sa'ilun di sini, orang yang meminta di sini disebutkan oleh ulama tafsir, dia adalah An-Nadhr bin Al-Harith. Ya, An-Nadhr bin Al-Harith. Salah satu pembesar Quraisy. Ya. Dialah yang meminta adab disegerakan sebagai bukti kalau Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar, kata An-Nadhr bin Al-Harith. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan demikian. Jadi sa'ala sa'ilun telah meminta, orang yang meminta. Orang yang meminta di sini maksudnya adalah An-Nadhr bin Al-Harith. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, yang terakhir,
An-Nadhr bin Al-Haris ini menyatakan Nabi sengsara. Ya, Nabi sengsara. Hal itu karena Nabi SAW mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, dan ini disebutkan oleh salah satunya adalah An-Nadhr bin Al-Haris. Ya, ini adalah bentuk kesengsaraan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dalam surat Thaha ayat yang kedua, ini sebagai jawabannya. Ya, Thaha ayat kedua ini sebagai jawabannya. Jadi ketika Nabi SAW bertemu dengan Abu Jahal, bertemu dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah, ketemu juga dengan An-Nadhr bin Al-Haris, bertemu juga dengan Mut'im bin Adi, maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, sungguh kamu telah sengsara. Setelah kamu keluar dari agama nenek moyangmu, sungguh kamu telah sengsara. Lalu kemudian turunlah surat Thaha ayat 1-2. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu supaya kamu sengsara, wahai Muhammad. Ya. Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu itu bukan sebagai bentuk kesengsaraan untukmu. Ini jawaban Allah untuk pernyataan Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah, An-Nadhr bin Al-Haris, Mut'in bin Adi, dan yang lainnya yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad setelah keluar dari nenek moyangnya kemudian apa? Ya, mendapatkan Al-Qur'an, maka ini menjadi bentuk kesengsaraannya. Tapi kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Thaha ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya, belajar Al-Qur'an ini juga bukan bentuk kesengsaraan bagi kita. Ya, walaupun sudah setoran bolak-balik kok ya masih disalahkan, enggak apa-apa. Ya, ini adalah bentuk dari belajarnya kita terhadap Al-Qur'an. Jadi belajar Al-Qur'an ini bukan untuk menjadi sengsara. Jangan belajar Al-Qur'an malah mumet. Ya, malah pusing. Ya, ora iso turu gara-gara ora iso setoran misalnya pun dah dibikin santai saja. Ustaz bengok-bengok ya wis ben. Misalnya bengok-bengok ya. Tapi itu untuk kebaikan kita biasa dalam hal belajar, ya, demikian. Wallahu taala a'lam bisawab. Mohon maaf waktu yang begitu lama, dan semoga ini menjadi pengetahuan kita bersama terkait dengan ya As-Sirah An-Nabawiyah. Dan insyaallah di kesempatan yang lain kita akan melihat bagaimana ya perilaku daripada Uqbah bin Mu'ayth, ya, dan juga bagaimana Allah membalas, ya, kelakuan dia terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.